Halo guys, welcome back with me again, RBB Senior, yang senantiasa berusaha menghibur kalian pastinya. Oke, setelah sekian lama kita tak bertatap muka, ya gak pernah tatap muka juga sih. Kali ini saya akan mencoba membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul Rise of Empire Ottoman, di mana Rise of Empire Ottoman mengangkat sebuah kisah sejarah Islam dari sudut pandang dunia barat tentang hebatnya Mehmet, si Sultan dari Ottoman yang berhasil menaklukkan kota terkuat di usia mudanya, yaitu Konstantinopel. Tentu banyak perselisihan, intrik, politik, biogas, dan muslihat di dalamnya. Jadi untuk melihat keseruan ini, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja check this out. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan Mehmet, si Sultan muda yang tengah berjuang keras bersama pasukannya di sana. Melihat banyaknya prajurit yang gugur, ia benar-benar terpukul dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Hingga tiba-tiba, "This is madness!" Mehmet pun terbangun dari tidurnya dan bergegas memeriksa seluruh pasukan sembari memandang tembok besar Konstantinopel yang akan menjadi tujuannya saat ini. Tepatnya pada tahun 1453, Kekaisaran Romawi Konstantinus XI dan Sultan Mehmet terus saling menyerang untuk memperebutkan Konstantinopel. Karena setiap kekuasaan harus ada pembantaian dan pengorbanan. Satu penguasa akan muncul sebagai pemenang untuk mengubah sejarah di masa depan. Dan jika satu kekaisaran bisa bangkit, maka otomatis kekaisaran lain harus dijatuhkan. Sebelum semua berlanjut, kita dibawa ke tahun 1451, di mana pada tahun ini kita diberi kesempatan untuk mengenal lebih dalam Kaisar Konstantinus, sosok pria kuat penguasa sekaligus pelindung Konstantinopel yang mempunyai mental baja dan akan mengorbankan segala cara untuk melindungi wilayahnya. Selama ini Konstantinus selalu berhasil mengalahkan musuh dan melindungi wilayahnya. Namun semua itu tidak cukup karena ada perseteruan yang telah berlangsung lama dengan Ottoman, para mantan panglima perang dan pengembara Anatolia yang hidup menjadi satu dan terus membangun kekaisaran yang luas hingga menyentuh Eropa Utara. Hingga tibalah di mana berita kematian Sultan Ottoman, Murad II menyebar luas dan tentu semakin membuka pintu peperangan. Bersamaan dengan itu, kita juga diajak berkenalan lebih dalam dengan Sultan Mehmet, putra Murad II, sang pewaris tahta Ottoman yang kini diasingkan menjadi gubernur Manisa di provinsi Aegea. Hingga tiba-tiba salah satu ajudan setianya yang bernama Zaganos Pasa datang memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal. Tentu Mehmet terpukul mendengar hal itu dan bahkan Zaganos juga mengatakan bahwa ada desas-desus tentang perebutan kekuasaan. Untuk itu Mehmet pun tak mau membuang-buang waktu lagi dan mengajak semua abdi dalamnya untuk pergi mengatasi masalah ini. Setelah perjalanan yang panjang, Mehmet pun tiba di Adinopel atau ibu kota Ottoman dan disambut baik seorang wazir agung atau setara perdana menteri dalam kekaisaran yang bisa kita kenal sebagai Halil Pasha.
Setibanya di tempat ini, Mehmet langsung merasakan kecanggungan hingga ia pun meminta Halil sungkem untuk mempertegas bahwa dirinya lah pewaris tahta yang sah saat ini. Sejak kedatangannya, Sultan Mehmet benar-benar mengambil kepemimpinan menggantikan posisi sang ayah. Ya, meskipun di usianya yang masih sangat amat belia, para menteri kerajaan meragukan kepemimpinannya akan seperti apa. Bahkan keraguan itu merebak luas hingga salah satu pasukan dari Turki mulai melakukan pemberontakan dan merampok tanah Ottoman. Dan sepertinya Sultan Mehmet dapat menghentikan mereka dengan mudah, yang sekaligus hal itu membuktikan bahwa dirinya bukan pemimpin kaleng sarden. Namun tak hanya itu, ancaman terbesar untuk Sultan Mehmet karena saat ini ia juga mendapat kabar dari mata-mata di mana Kaisar Konstantinus telah mengirimkan sebuah pesan yang meminta kenaikan pajak sebesar 3 kali lipat lebih besar dari era kepemimpinan Murad. Dan apabila hal itu tak dituruti, Kekaisaran Romawi akan melepaskan Orhan atau paman Mehmet yang juga memiliki hak klaim tahta, di mana saat ini pria itu tengah tertahan di Kekaisaran Romawi dan akan memberinya modal untuk merebut tahta yang Sultan Mehmet kendalikan saat ini. Alih-alih tertekan dengan ancaman yang diberikan, Sultan Mehmet malah langsung berencana membangun tembok pertahanan dan juga memutus jalur pergerakan yang dikenal sebagai pemutus tenggorokan. Hizala pun tak setuju dengan rencana ini karena akan menimbulkan peperangan yang besar. Namun Sultan Mehmet tak memperdulikan hal itu dan akan melakukan perlawanan hebat jika dirinya terus merasa ditekan. Tanpa persetujuan dari Hizala, siapa sangka pembangunan hanya membutuhkan waktu setengah bulan, dan benteng itu mulai membuat Konstantinus merasa terancam. Seketika Konstantinus pun mulai mengirimkan beberapa utusan untuk memastikan semua ini bukanlah awal dari peperangan. Namun Sultan Muda Mehmet malah memenggal kelapa para utusan agar Konstantinus dapat menyimpulkannya sendiri. Keputusan yang diambil Sultan Mehmet pun dianggap sebagai lelucon untuk semua perdana menteri Kekaisaran Romawi dan berencana untuk segera memberinya pelajaran. Namun Konstantinus yang menyadari hal ini sebagai ancaman besar pun menegaskan bahwa mereka harus menunggu pasukan Katolik dari Eropa sebelum melakukan pergerakan. Yang siapa sangka hal itu kembali mendapatkan penolakan dari Lukas atau perdana menteri Kekaisaran Romawi saat ini. Lukas benar-benar menegaskan bahwa dirinya tak akan mempercayai pasukan Katolik dan gereja-gereja Eropa setelah adanya konflik di antara mereka beberapa abad yang lalu. Kalian gak paham? Gini bro, jadi beberapa ratus tahun yang lalu ada sebuah konflik besar, namun bukan dengan kesultanan, melainkan Konstantinopel dengan pasukan Katolik dari Eropa yang tergiur dengan kemewahan yang Konstantinopel miliki. Oke, sudah paham? Lanjut. Dengan apa yang Lukas sampaikan, banyak terjadi perdebatan di antara mereka dalam pertemuan ini. Konstantinus yang tak mau terjadi perselisihan di antara mereka pun menegaskan bahwa kita semua saudara di mata Tuhan. Dan tak lupa ia juga menjelaskan bahwa saat ini dirinya telah mengirim surat ke Vatikan dan seluruh Eropa untuk memperkuat pertahanan. Bahkan, tanpa mereka ketahui, dirinya juga telah menyewa pasukan bayaran dari Genova yang kini sudah dalam perjalanan menuju kota ini. Mereka semua pun sangat senang akan apa yang Konstantinus sampaikan, namun tidak dengan Lukas karena ternyata pria ini merupakan orang terkaya di Konstantinopel dan memiliki banyak bisnis yang berkaitan dengan Ottoman. Sehingga selain alasan pertama yang ia sampaikan, peperangan ini juga sudah pasti akan menimbulkan kerugian besar untuknya. Dengan itu Lukas pun diam-diam pergi mengutus seseorang ke Ottoman untuk meminta Halil Pasha datang menemuinya. Seiring berjalannya waktu, pertemuan itu benar-benar terjadi, di mana Lukas meminta Halil merayu Sultan Mehmet menghentikan peperangan ini. Namun Halil yang sadar tak lagi mempunyai kekuasaan penuh pun merasa tak sanggup untuk melakukannya, hingga terjadilah sedikit perselisihan di antara mereka. Dan siapa sangka tanpa mereka sadari juga ada seseorang yang telah menguping pembicaraan ini.
Siapa sangka hal itu terdengar begitu cepat di telinga Sultan Mehmed dan dirinya langsung mengutus Zaganos untuk membawa Halil ke hadapannya. Tentu Halil merasa cemas atas apa yang akan terjadi terhadap dirinya dan ia datang membawa sekantung emas agar Mehmed melupakan masalah ini. Namun dengan tegas Mehmed mengatakan bahwa dirinya tak membutuhkan emas yang Halil miliki dan hanya membutuhkan kesetiaan untuk menguasai Konstantinopel. Mehmed memainkan bidak caturnya dengan sangat amat bijak, di mana ia benar-benar tahu bahwa Halil orang yang terkuat kedua di Ottoman dan dirinya harus mendapatkan dukungan penuh untuk menguasai Konstantinopel. Maka dari itu Mehmed memanfaatkan kesalahan kecil ini untuk membuat Halil terikat dengannya. Dengan semua itu Mehmed benar-benar mulai melatih dan memaksimalkan semua pasukan. Bahkan ia juga tak segan-segan memanggil ahli senjata bernama Urban dan Jacob dan bersedia membayar mahal demi keberhasilan peperangan ini. Lihatlah berapa besarnya meriam basilika yang tengah mereka siapkan. Namun Kekaisaran Konstantinus tentu juga tak diam saja karena saat ini dirinya benar-benar mendatangkan Giovanni tentara bayaran dari Genova yang mampu mengacak-ngacak sebuah negara bersama pasukannya. He offered his services. Chronicles say that the emperor... Singkat cerita, 3 minggu sebelum peperangan terjadi, Mehmed membawa pasukannya berjalan sejauh ratusan kilometer untuk mendekati Konstantinopel. Seketika setibanya di sana, Mehmed menelusuri medan pertempuran dan teringat pasukan ayahnya yang telah gugur demi menguasai kota ini di masa lalu. Namun Mehmed saat ini benar-benar yakin bahwa juga mempercayai penuh hadis Nabi Muhammad yang tertuang di Al-Quran. Bahwa umat Islam akan menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan kedatangan mereka, Giovanni yang telah ditunjuk sebagai kepala keamanan pun langsung meminta pasukannya menyiapkan diri. Terma, salah satu gadis bangsawan dari Kekaisaran Romawi begitu cemas melihat pasukan Ottoman. Namun Giovanni memintanya untuk tetap tenang karena tembok pertahanan akan sangat menghambat jalannya peperangan. Sebelum peperangan benar-benar terjadi, Mehmed pun mengutus beberapa orangnya memberikan penawaran terakhir untuk Konstantinus, di mana Mehmed akan membebaskan semua penduduk Romawi termasuk tidak menyentuh harta bendanya, namun Konstantinus harus rela mencium tangan Mehmed dan menjadikannya sebagai penguasa tunggal. Hingga setelah para utusan kembali, mereka memberitahu Mehmed bahwa Konstantinus menolak tawaran yang diberikan. Ottoman Season 1 Episode 2. Sebelum berlanjut, Mehmed kembali teringat dengan perkataan ayahnya yang mengatakan bahwa tembok Konstantinopel tak dapat ditembus oleh apapun. Mehmed muda yang mendengar hal itu tak lantas putus asa dan berjanji akan merobohkannya suatu saat nanti. Dan nampaknya, Mehmed kini benar-benar membuktikan perkataannya dengan menembakkan peluru meriam seberat 500 kg secara bertubi-tubi untuk menghancurkan tembok pertahanan. 1453. Sultan. Giovanni selaku tentara bayaran pun terus mencari cara untuk mempertahankan tembok 3 lapis yang memiliki panjang sekitar 22 km ini. Serangan terus berlanjut meskipun Orban melihat senjata ciptaannya akan mengalami kerusakan akibat hentakan yang begitu besar, namun dirinya tak pernah mengendurkan serangan sedikit pun. Hingga setelah 6 hari 6 malam menerima serangan, Giovanni yang merasa reputasinya terancam mulai menyemangati seluruh prajuritnya untuk keluar tembok menyerang secara langsung. Dan lihatlah. Let's show them what a Genoese bastard. Ah!
Dengan 2000 prajurit profesional yang ia miliki, Giovanni benar-benar membantai baris depan pertahanan Ottoman yang tentu saja membuatnya sangat bahagia. Tentu saja kita tahu bahwa Mehmet tak akan gentar dengan serangan itu dan menegaskan bahwa mereka akan segera membayarnya dengan darah. Namun sebenarnya Mehmet saat ini tak seoptimis yang kita bayangkan, karena ternyata meriam Orban semakin memprihatinkan. Mehmet yang tak mau kalah dalam peperangan ini pun meminta Orban untuk segera kembali melepaskan tembakan, meskipun pria tua itu telah mengingatkan bahwa ini akan berbahaya. Namun ia benar-benar tak peduli. Dan akibat hentakan yang begitu kuat dan lambung meriam yang retak membuat ledakan yang begitu dahsyat sehingga membuat Mehmet dan lainnya terkapar di sana. Bersamaan dengan itu, seketika kita diperlihatkan dengan rentetan masa kecil Mehmet yang sangat amat keras, karena di usianya yang dini dirinya sudah dipisahkan dari ibu kandungnya untuk tinggal bersama ibu tirinya yang bernama Mara di Andrianopel, ibu kota Ottoman. Di sana Mehmet selalu dituntut untuk menjadi manusia yang kuat dan pintar, sehingga di usianya yang masih senja telah berhasil menguasai 5 bahasa yang berbeda. Namun di masa kecilnya ternyata ia telah menunjukkan watak yang keras kepala, sehingga Halil Pasha selaku guru pembimbing harus mendisiplinkannya dengan cara yang sangat amat keras. Seiring berjalannya waktu, di usianya yang telah menginjak 13 tahun, Murad memutuskan pensiun dan menyerahkan anugerah terhadapnya untuk mengambil kepemimpinan. Dengan kekuasaan barunya, Mehmet muda benar-benar memperlihatkan dendamnya terhadap Halil yang selalu memperlakukannya dengan kasar. Bahkan tak lama dari penobatan, ia memanggil semua menteri dan meminta mereka menyiapkan pasukan merebut Konstantinopel untuk membuktikan kemampuannya. Mendengar hal itu, Halil pun menegaskan bahwa hal ini tak akan mungkin dapat dilakukan karena sangatlah berbahaya. Namun Mehmet tak memperdulikan hal itu, dan bahkan dengan perlakuan kasar yang masih teringat-ingat selama ini, ia tak segan-segan menegaskan bahwa dirinya akan menurunkan Halil dari jabatan jika berusaha menghalangi rencananya. Seketika Halil Pasha selaku orang terdekat Sultan Murad II pun datang menemuinya untuk melaporkan apa yang saat ini Mehmet rencanakan. Dengan itu Sultan Murad bergegas memanggil Mehmet dan menyampaikan kekecewaannya di sana. Di usianya yang masih belia, tak sepantasnya Mehmet mengambil keputusan untuk berperang. Maka dari itu Sultan Murad akan kembali mengambil pemerintahan sampai Mehmet cukup dewasa. Mendengar hal itu, ia pun berusaha menegaskan bahwa dirinya telah memerintah dengan baik. Namun Sultan Murad sudah benar-benar tak peduli lagi. Seketika Mehmet langsung melontarkan kata-kata kasar kepada Halil dan menganggap sebagai anjing pengkhianat. Sultan Murad pun semakin marah mendengar hal itu, sehingga ia memintanya untuk meminta maaf dan segera pergi meninggalkan pertemuan ini. Mehmet benar-benar sedih sembari memandangi ruang tahtanya yang lenyap begitu cepat, hingga Mara selaku ibu tiri yang baik segera datang mendekat dan meyakinkan bahwa kekuasaannya akan segera kembali. Dengan semua ingatan itu, Mehmet benar-benar merasa disepelekan, sehingga di tengah-tengah rasa sakitnya, ia terus berusaha bangkit dan kembali melanjutkan peperangan ini. Meski banyak prajuritnya yang terluka dan kesulitan-kesulitan yang pasukan Ottoman hadapi, namun ia tak menyerah dan berniat untuk melakukan penyerangan secara langsung. Halil Pasha pun memintanya kembali mempertimbangkan hal itu karena rencananya dapat dibilang terlalu dini. Namun lain halnya dengan Yaganos yang langsung menegaskan bahwa pasukannya siap menunggu perintah. Waktu pun berlalu begitu cepat, di mana Mehmet terus melakukan observasi dan mulai menyusun rencana sebelum melakukan penyerangan secara langsung. Hingga di malam harinya, Mehmet, si Sultan Muda, terus menyemangati semua pasukannya dengan menegaskan bahwa era Romawi dan Kristiani harus segera dihapuskan. Dengan lantang Mehmet menyuarakan bahwa inilah saatnya mereka membuktikan kemampuan. Dan Allahu Akbar! Allah!
Gemuruh semangat pasukan Ottoman pun terdengar ke seluruh penjuru negeri. Akan hal ini tentu saja Lukas merasa semakin cemas dan meminta Konstantinus menyerah sebelum semakin banyaknya korban. Namun tentu saja Konstantinus tak akan rela jika era Romawi selesai dan dirinya menjadi kaisar terakhir. Sementara itu di sisi luar, Giovanni juga terus menyemangati pasukannya untuk mempertahankan tembok pertahanan, di mana mereka akan memenuhi parit dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Hingga tibalah hari di mana pertempuran itu berlangsung. Mehmet pun langsung melepaskan ribuan anak panah untuk melumpuhkan pasukan Giovanni. Dan seketika itu ia juga mengerahkan prajurit Yanisari, pasukan terkuat dari Balkan, sebagai garda terdepan. Dan lihatlah. They were all well-wheeled broadswords. Dengan taktik pertahanan Giovanni, satu persatu prajurit Yanisari pun mulai berjatuhan dan Ottoman kembali mengalami kekalahan. Pada situasi ini Mehmet semakin terdesak karena selain prajurit Halil Pasha yang menentang rencana-rencananya, ia juga harus terus mencari cara untuk segera memenangkan pertempuran sebelum pasukan Eropa datang membantu Konstantinus berperang. Yang padahal hanya dengan pertahanan dari pasukan Giovanni mereka sudah sangat tertekan saat ini. Hingga siapa sangka di tengah-tengah kecemasan itu, tiba-tiba seorang prajurit datang menemui Mehmet untuk mengantarkan sebuah pesan, di mana pesan itu berisi informasi tentang pasukan tambahan Giovanni yang tengah dalam perjalanan membawa prajurit penuh dan suplai persediaan yang tentu saja membuat posisinya semakin terancam di sana. Ottoman Season 1 Episode 3. Sejak hari ini, 3 minggu sudah Ottoman melancarkan serangan dan tembok Konstantinopel masih terlihat berdiri kokoh dengan sangat gagah. Terlebih lagi dengan berita kedatangannya armada kapal Genova tentu menambah kecemasan Mehmet di sana. Untuk itu, ia pun menegaskan bahwa tak boleh lagi adanya kekalahan yang mempermalukannya. Hingga komandan angkatan laut yang bernama Baltoglu, Sulaiman Pasha yang mempunyai julukan si kapak perang berjanji akan menenggelamkan kapal-kapal Genova yang kini kian mendekat. Seketika itu Baltoglu yang mempunyai segudang prestasi dalam dunia peperangan memimpin langsung 140 kapal untuk menanti kedatangan armada kapal Genova. Baltoglu dan pasukannya benar-benar semangat kali ini, hingga siapa sangka mereka semua dikejutkan dengan kedatangan kapal Genova yang hanya berjumlah 4 buah. Mehmet yang juga melihat hal itu pun benar-benar meremehkan dan bahkan juga mengatakan bahwa pasukannya akan menyelesaikan hal ini sebelum makan malam berlangsung. Bersamaan dengan itu tanpa kita sadari, ternyata diam-diam Mehmet juga mengerahkan seluruh penggali dari Serbia untuk menjebol tembok Konstantinopel dan memasang bahan peledak di sana. Namun pihak Konstantinopel nampaknya juga telah mengantisipasi hal-hal tak terduga seperti ini, di mana kekaisaran telah mengerahkan tentara bayaran dari Skotlandia bernama John Grant untuk mengawasi seluruh pergerakan. Dengan itu John mulai meletakkan seember air di seluruh permukaan dinding untuk mengetahui setiap anomali di bawah tanah. Hingga air yang tenang mulai bergetar yang menandakan adanya sebuah aktivitas di dalam sana. John yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian hingga siapa sangka berhasil menemukan penggalian itu berada. Halo, Yawi. Kembali ke perairan di mana Baltoglu yang melihat kapal Genova semakin mendekat langsung meminta pasukannya untuk melepaskan tembakan di sana. Fire!
Sultan Mehmed yang mengawasi jalannya penyerangan terlihat begitu senang dengan keuntungan ini. Sementara itu, Konstantinus yang mulai merasa cemas tak tahu harus berbuat apa lagi. Namun Giovanni memintanya untuk tetap tenang karena armadanya hanya membutuhkan sedikit angin dari Laut Marmara untuk lepas diri dari penyergapan. Kini Baltoglu selaku pemimpin armada pun meminta anggotanya terus maju untuk melakukan penyerangan secara langsung. Kapten Genova yang menyadari hal itu juga segera meminta pasukannya mengikat kapal menjadi satu untuk menghadapi penyerangan ini. Alih-alih lebih mudah, pasukan Baltoglu benar-benar tak diuntungkan sama sekali karena armada Genova terdiri dari kapal-kapal galeon berukuran besar sehingga memudahkan mereka untuk membunuh pasukan Ottoman yang berusaha mendekati mereka. Bahkan situasi semakin tidak menguntungkan dengan adanya angin yang mulai bertiup kencang. Di momen ini, Kapten Armada Genova pun menyadari posisi Baltoglu terdesak, hingga ia langsung memanahnya sebelum pergi menjauh memasuki Teluk Tanduk Emas melalui tembok Konstantinopel sisi timur ini. Atas serangan itu, Baltoglu terluka sangat parah, namun dirinya tak mempunyai niat untuk menyerah dan terus berusaha mengejar mereka. Tentu saja kekalahan ini kembali menjadi tamparan besar untuk Mehmed, sementara Konstantinus bersorak gembira bersama pasukannya. Di saat Kekaisaran Konstantinus bersenang-senang merayakan keberhasilan ini, dengan penuh amarah Mehmed membawa Baltoglu ke hadapannya dan berniat untuk langsung memenggalnya di sana. Baltoglu yang merasa gagal menjalankan tugas pun pasrah dengan hukuman yang akan diberikan. Namun ia memohon agar Mehmed mau mengampuni semua pasukannya. Hingga Hisala datang mendekat dan meminta Mehmed untuk memberikan sedikit belas kasih karena Baltoglu merupakan prajurit setia yang bahkan telah rela kehilangan matanya demi peperangan ini. Seketika beberapa prajurit lain menyampaikan kesetujuannya atas perkataan Hisala, yang ternyata hal itu malah membuat Mehmed semakin murka. Mehmed pun dihadapkan dengan keputusan yang sulit karena jika tak memenggal kepala Baltoglu, dirinya takut prajurit lain akan menyepelekan perintahnya lagi. Namun di sisi lain, jika ia nekat mengeksekusinya, tentu akan banyak prajurit yang membenci kepemimpinannya saat ini. Dengan itu akhirnya ia pun memutuskan untuk mengampuni Baltoglu, namun dengan hukuman, yaitu 100 kali cambukan rotan. Seiring berjalannya waktu, Mara yang kini tinggal di Serbia istana ayahnya pun mendapatkan kabar atas kekalahan-kekalahan Mehmed di luar tembok Konstantinopel. Dengan datangnya surat itu, Mara bergegas pergi ke ruangan ayahnya, Durak Brankovic, untuk meminta bantuan. Namun siapa sangka, setibanya di sana ia malah tak sengaja mendengar perkataan seorang jenderal yang meminta Durak untuk ikut menyerang Ottoman yang kini dalam keadaan sangat lemah. Bahkan saat itu Mara juga mendengar bahwa ada 40 kapal dari Italia yang akan datang membantu Konstantinus untuk memenangkan peperangan. Seketika Mara bergegas pergi berbalik ke arah dan menghampiri salah satu ajudannya untuk memberitahu Mehmed atas informasi ini. 3 minggu sejak pertempuran berlangsung, prajurit-prajurit Ottoman benar-benar berada di titik terendah. Sulit bagi Mehmed untuk menyatakan kemenangan karena saat ini semua prajurit benar-benar terpuruk. Pada saat itu Halil Pasha juga kembali meminta Mehmed untuk melakukan gencatan senjata dengan sedikit syarat kepada pihak Konstantinopel karena posisi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Hingga tiba-tiba perdebatan mereka terhenti ketika pembawa pesan datang membawakan surat dari Mara untuk Mehmed di sana. Kabar tentang konspirasi dunia bahkan ini tentu saja menjadi beban tambahan untuk Mehmed. Namun dengan adanya surat itu, Mehmed juga seperti mendapatkan perhatian dan semangat baru. Hingga seketika ia pun mengatakan bahwa akan mempertimbangkan saran Halil Pasha dan segera mengajak Zaganos pergi bersamanya. Di sisi lain, siapa sangka dalam keunggulan ini, Lukas masih menginginkan gencatan senjata dan meminta pelayannya untuk menunjukkan jalan karena dirinya berniat pergi ke pasukan Ottoman untuk membahasnya secara langsung. Semula wanita itu menolak karena hal ini sangatlah berbahaya. Namun Lukas menegaskan semuanya akan berjalan seperti apa yang ia inginkan. Dengan itu mereka pun pergi melalui saluran pembuangan dan seketika Lukas mengendap-endap mengamati situasi sekitar. Hingga tiba-tiba. Stop! Who are you? And what? Ah!
Lukas pun terbangun di tenda Halil Pasha dan tanpa basa-basi langsung menyampaikan niatnya di sana. Halil pun merasa heran mengapa Lukas mau membelot di tengah-tengah situasi ini. Ia segera menegaskan bahwa dirinya tidak membelot, namun semua ini demi kebaikan bersama. Karena jika pasukan barat benar-benar datang, yang kalah bukan hanya Ottoman, melainkan kedua kubu yang saat ini tengah berperang. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Mehmet yang tengah termenung sembari memandangi pedang pemberian ayahnya, hingga ia teringat semua pesan yang telah disampaikan, di mana seseorang harus menjadi legenda untuk menjadi pemimpin, dan hanya pikirannya sendirilah yang dapat membawa kemenangan. Seketika Mehmet kembali mencari rencana dan memanggil juru tulis, hingga setelah beberapa waktu berlalu, ia memanggil Zaganos untuk menyampaikan rencana yang telah ia temukan. Di mana Mehmet menjelaskan bahwa jika pasukan Konstantinus memfokuskan kekuatan ke Teluk Tanduk Emas Timur menjaga pertahanan, maka sudut barat akan melemah. Maka dari itu Mehmet berencana memindahkan semua armada kapalnya untuk melewati rantai pembatas sebelum meluapkan penyerangan. Ottoman Season 1 Episode 4. Dengan rencana yang telah dirancang sedemikian rupa, Mehmet benar-benar mengerahkan ribuan pasukan membuka jalur untuk membawa pasukan melewati koloni Genova. Di mana atas rencana itu Mehmet harus menebangi pepohonan sejauh 2 km untuk memindahkan 70-an armada kapal atau bisa dikatakan separuh armada dari angkatan laut yang bernaung di bawah kekuasaannya saat ini ke timur laut Tanduk Emas Konstantinopel. Rencana ini benar-benar brilian karena orang seperti kita di saat terdesak tak akan mungkin memikirkan rencana seperti ini. Namun meskipun begitu, semua keberhasilan tergantung pada kerahasiaan karena banyaknya mata-mata di semua sudut tempat. Terlebih lagi dengan berita kedatangan 40 armada kapal dari Italia dan juga prajurit-prajuritnya yang mulai kehilangan semangat perang, tentu menjadi masalah besar untuknya. Bersamaan dengan itu, meski senang merayakan kemenangan yang didapatkan, banyak penduduk Konstantinopel mulai beranjak pergi meninggalkan kota karena sadar peperangan ini akan berlangsung sangatlah lama. Sedangkan kini Therma yang baru saja bersuka cita dengan Giovanni pun meminta agar pria itu mau membawanya keluar dari kota ini dan mengantarnya ke Italia. Seketika Giovanni menegaskan bahwa dirinya tidak akan pergi meninggalkan kota ini sebelum peperangan benar-benar selesai. Namun Therma terus memaksa tanpa memberi alasan yang jelas dan bahkan bersedia membayar mahal atas permintaannya. Dan kini rencana Mehmet terus berlanjut dengan penuh kerahasiaan. Bahkan dirinya juga menegaskan jika bulu jenggotnya tahu, ia akan segera mencabutnya demi menjaga rahasianya tetap aman. Saat ini memang banyak mata-mata yang menyebar untuk mencari informasi masing-masing kubu, di mana mata-mata ini berasal dari Galata, sebuah koloni di timur Tanduk Emas yang hidup melalui perdagangan apapun termasuk informasi. Hingga di tengah kesibukan yang terjadi, Gubernur Galata yang bernama Lomenili pun datang memenuhi panggilannya, di mana Mehmet secara terang-terangan menyinggung perihal kedekatan Galata terhadap Konstantinopel. Lomenili pun tak menyangkal hal itu dan berusaha menjelaskan secara perlahan bahwa dirinya hanya berusaha netral untuk tidak membela kedua belah pihak. Karena jauh sebelum perang ini berlangsung, penduduknya sudah menjadi pemasok persediaan untuk dua kekaisaran yang saling berperang. Dengan itu, Mehmet pun menegaskan kepada Lomenili untuk tidak membocorkan sedikit pun informasi tentang dirinya yang telah Lomenili kantongi jika tidak ingin hal buruk terjadi. Meski pria tua itu menunjukkan respon yang baik, namun Mehmet tak lagi mau gegabah dan langsung menyusun meriam untuk menembaki seluruh kapal yang berada di Teluk Tanduk Emas. Mehmet melepaskan tembakan ini tentu mempunyai tujuan, karena selain menghancurkan kapal-kapal di sana, ia juga menunjukkan kepada Lomenili bahwa dirinya benar-benar serius dan sekaligus menyamarkan suara pembangunannya yang tengah berlangsung. Bersamaan dengan itu, Mara yang masih merasa penasaran dengan keputusan ayahnya atas penyerangan Ottoman pun kembali datang untuk memastikannya. Seketika Durak pun merasa bahwa putrinya telah terhasut Mehmet sehingga terlalu dalam ikut campur masalah ini. Namun dengan tegas Mara mengatakan bahwa Mehmet telah ia anggap sebagai putranya sendiri. Mendengar hal itu, Durak pun menegaskan bahwa Murad II telah mati dan inilah saatnya Mara menikah mencari kehidupan baru. Namun Mara langsung menolak
hal itu dan bergegas pergi meninggalkannya di sana. Kembali ke proyek rencana besar ini. Setelah membuka jalur sepanjang 2 km, Mehmet sadar waktunya kian menipis dan tak sanggup menutup kemungkinan akan segera terhendus. Maka dari itu Mehmet kembali membuat kita terkagum dengan tekadnya, di mana akan memindahkan 70 armada kapal dalam waktu semalam dengan mengerahkan ribuan prajurit yang tentu saja membuat kebisingan hebat di setiap prosesnya. Hingga di pagi harinya penduduk Konstantinopel dan Kaisar Konstantinus benar-benar terkejut melihat kapal-kapal Ottoman yang telah berhasil melewati ranjau jebakan pelindung Teluk Tanduk Emas yang menjadi pelabuhan mereka. Bahkan tak cukup sampai di sana, karena dengan pencapaiannya saat ini Mehmet segera meminta Zaganos menyiapkan meriam dan memberi salam terhadap mereka. Dan... seketika suasana di Konstantinopel begitu mencekam, karena seperti yang kita tahu bahwa posisi meriam Mehmet dapat menembak secara leluasa tanpa takut akan adanya serangan balasan. Giovanni yang tak mau keadaan semakin memburuk pun meminta Konstantinus untuk memindahkan separuh armadanya yang berada di barat menghadang serangan yang tengah Mehmet lakukan. Padahal memang itulah apa yang Mehmet inginkan, karena jika separuh pasukan diminta untuk menjaga tembok utara Tanduk Emas, tembok barat otomatis akan melemah dan pasukannya dapat menyerang dengan mudah. Salah satu pelayan bernama Anna yang sempat terjebak dalam kekacauan ini pun meminta Lukas segera menemui rekannya yang berada di Ottoman untuk segera menghentikan kekacauan. Namun pria itu menolak dan menegaskan bahwa semua ini sudah terlambat. Tak berselang lama dari itu, pertemuan darurat juga terjadi, di mana Giovanni menegaskan bahwa dirinya sudah tahu pasti apa rencana Mehmet dan akan lebih baik langsung melakukan perlawanan daripada hanya pasrah terkepung seperti ayam sayur. Anna yang mendengar hal itu pun memberanikan diri pergi ke perkemahan Ottoman untuk mencari rekan Luka atau Halil Pasha agar bentrok tidak benar-benar terjadi. Namun sialnya dalam perjalanan beberapa prajurit Ottoman yang tengah berjaga melihat keberadaannya hingga ia ditangkap dan dibawa masuk ke perkemahan untuk menghadap Sultan Mehmet secara langsung di sana. Dengan keberadaan Anna, Mehmet pun mulai mengajaknya berbincang dan menanyakan apa maksud dan tujuan dari kedatangannya kali ini. Apa seorang wanita selembut Anna berani menjadi penyusup seperti ini? Anna pun menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk memberitahu bahwa Giovanni dan Konstantinus tengah merencanakan penyergapan, sehingga jika itu benar-benar terjadi, sudah dapat dipastikan banyak orang yang tak bersalah akan mati. Mendengar itu, Mehmet pun menjelaskan bahwa dirinya sudah sempat memberikan penawaran, namun Konstantinus menolak sehingga dirinya tak akan pernah berhenti lagi. Merasa putus asa atas jawaban yang ia dapatkan, Anna pun menegaskan bahwa Mehmet berperang bukan untuk rakyat, melainkan untuk kejayaannya sendiri. Tentu saja Mehmet sangat marah mendengar apa yang Anna katakan. Sampai akhirnya Anna yang merasa tak dapat berbuat apa-apa lagi pun menegaskan jika Mehmet benar-benar berhasil merebut dan memimpin kota ini, ia berharap Mehmet akan menjadi pemimpin dan pelindung yang baik untuk para rakyatnya. Sedangkan kini Kaisar Konstantinus pun belum melakukan pertemuan darurat, di mana dengan rencana yang Giovanni usulkan, ia akan mengirim salah satu kesatrianya yang bernama Giacomo Coco untuk memimpin penyergapan. Dengan itu mereka pun tak mau mengulur waktu lagi, dan Giacomo Coco segera meminta pasukannya menyiapkan peledak untuk meratakan kapal-kapal Ottoman. Namun sebelum keberangkatannya, Giacomo Coco menitipkan sebuah surat untuk keluarganya kepada Giovanni, seperti merasa hal buruk akan terjadi. Hingga ketika fajar menjelang, bersamaan dengan itu Mehmet yang tengah sholat subuh, Giacomo Coco membawa pasukannya mendekati armada Ottoman dalam radius tembak dan menyiapkan serangan. Namun seketika mereka dikejutkan dengan menyalanya sebuah menara yang berarti mereka telah dikhianati. Dan... Ottoman Season 1 Episode 5.
9 tahun sebelum peperangan terjadi, Mara ibu tiri baik hati ini pun datang menemui Mehmet yang tengah bersedih karena kematian ibu kandungnya. Mara yang tak mau melihatnya putus asa pun terus berusaha meyakinkan Mehmet muda bahwa dirinya akan membawa perubahan besar suatu saat nanti. Dengan semua kenangan itu, Mehmet memberitahu Mona Lini atas ucapan leluhurnya Usman tentang adanya pedang-pedang tajam yang mengarah ke Konstantinopel. Dan saat ini sepertinya benar-benar terjadi. Di pagi harinya, prajurit Ottoman pun beramai-ramai turun ke tepi pantai untuk memastikan keberhasilan penyerangan mereka kali ini. Sedangkan kini di ruang Konstantinopel, Giovanni menegaskan bahwa Mona Lini telah berkhianat dan akan segera membalasnya. Lucas yang mendengar hal itu pun seketika menyalahkan Giovanni karena terlalu mempercayai seseorang. Hingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Konstantinus yang mulai geram meminta mereka untuk segera diam karena saat ini mereka harus saling bekerja sama demi kemenangan. Untuk itu, ia segera memerintahkan Giovanni memastikan bantuan armada dari Italia yang akan datang sebelum mengakhiri pertemuan mereka kali ini. Hingga siapa sangka, setelah pertemuan berlalu, ternyata Giovanni benar-benar membuktikan perkataannya dengan membunuh Momenili di sana. Seiring berjalannya waktu, kedua kubu benar-benar mendapatkan kerugian yang sangat amat besar. Terlebih lagi pihak Konstantinopel, karena seperti yang kita tahu bahwa pasukan Genova yang berusaha datang membantu telah tewas dalam penyergapan. Bahkan mereka saat ini mulai kekurangan makanan atas berhentinya suplai dari Galata, karena gubernurnya telah dibunuh Giovanni beberapa waktu yang lalu sehingga benar-benar menambah kesengsaraan ini. Begitu juga dengan pihak Ottoman yang telah melancarkan banyak serangan namun hanya mendapatkan satu keberhasilan. Dan meskipun meriam basilika buatan Orban terus dihempaskan, namun tembok Konstantinopel masih berdiri kokoh sekokoh punyaku, sehingga mulai membuat prajuritnya bertanya-tanya akankah mereka dapat memenangkan peperangan ini. Untuk itu kedua belah pihak mempunyai caranya sendiri demi menambah keyakinan, di mana pihak Ottoman selalu beribadah menenangkan diri, sedangkan Konstantinopel membawa artefak suci mengelilingi tembok berharap ada sebuah keajaiban untuk memenangkan peperangan ini. Dengan lamanya pertempuran yang telah berlangsung membuat mereka semakin brutal di medan perang dan teknik-teknik yang juga semakin mematikan. Pada minggu ke-6 semenjak pengepungan berlangsung, Mehmet pun membicarakan kehebatan Giovanni dan pasukannya yang membuat Ottoman kalang kabut. Untuk itu Mehmet menegaskan bahwa Giovanni harus segera diatasi sebelum kekacauan kembali terjadi. Seketika Zaganos pun menegaskan bahwa dirinya akan segera mengatasinya. Namun Mehmet melarang hal itu dan memintanya untuk tetap menunggu. Hingga siapa sangka di pagi harinya, Mehmet menyamar menjadi Zaganos dan memacu kuda menuju tembok pertahanan Konstantinopel untuk mengajak Giovanni berbincang secara langsung. Seketika Giovanni pun mendekat dan betapa terkejutnya ia melihat Sultan Mehmet yang berdiri di hadapannya saat ini. Dengan itu Giovanni pun memuji keberanian Mehmet karena seperti yang kita lihat bahwa sultan kita berdiri sangat dekat dengan tembok pertahanan, di mana di balik tembok itu terdapat ratusan bahkan ribuan orang yang siap membunuhnya. Namun Mehmet begitu tenang dan juga secara terang-terangan memuji kehebatan pasukan Giovanni yang telah berhasil mengacaukan pasukannya. Untuk itu Mehmet yang mengetahui Giovanni berperang membela Konstantinopel hanya demi bayaran pun mulai memintanya berbalik arah dan dirinya akan memberikan tanah yang luas menjadikannya sebagai gubernur Aegea. Jaminan keamanan dari Ottoman serta bebas menjalankan bisnis tanpa adanya pajak. Seketika Giovanni menanyakan mengapa Mehmet senekat ini, namun Sultan kita tak memberi penjelasan yang jelas dan berlalu pergi sembari menunggu jawaban atas apa yang telah ia tawarkan. Lain dari hal itu, keadaan Konstantinopel benar-benar semakin terdesak karena dengan adanya kapal-kapal Ottoman di Teluk Tanduk Emas membuat Konstantinus harus membagi pasukan menjadi dua front untuk mempertahankan dua sisi yang berbeda dengan pasukan yang terbatas. Dengan semua itu, Kaisar Konstantinus langsung mengerahkan pasukannya untuk mengeksekusi prajurit-prajurit Ottoman yang telah mereka tahan. Anna yang melihat salah satu dari mereka terluka parah pun memohon kepada prajurit Konstantinopel untuk melepaskannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Di malam harinya, Giovanni terlihat begitu bimbang untuk memutuskan tentang apa yang telah Sultan Mehmet tawarkan. Telah beberapa waktu termenung, diam-diam ia mengirim surat kepada Sultan untuk menyampaikan penolakannya. Sultan,
Thank you for your most. Here I must decline. One. Sedangkan kini di Serbia, Mara terus merasa resah akan keadaan nasib Sultan Mehmet saat ini. Hingga tiba-tiba salah satu saudarinya datang membawa sebuah catatan rasi bintang yang diyakini akan membawa keberuntungan untuknya. Maka dari itu, Mara pun benar-benar terkejut dengan menegaskan bahwa dirinya akan menyampaikan hal ini kepada Mehmet secara langsung. Seiring berjalannya waktu, peperangan ini mulai membuat Konstantinopel bangkrut. Dengan itu, Giovanni menegaskan bahwa semua pasukannya akan berhenti berperang sebelum mendapatkan bayaran yang telah mereka janjikan. Lukas yang mendengar hal itu menganggap Giovanni lintah darat, berperang demi uang tanpa memikirkan kaumnya sendiri. Giovanni pun terlihat begitu marah dengan apa yang Lukas katakan, hingga salah satu bangsawan Konstantinopel meminta Lukas untuk meminjamkan harta bendanya demi mendanai perang ini. Mendengar hal itu, Lukas menegaskan bahwa seluruh harta bendanya juga telah habis dan kini dirinya tak mempunyai apa-apa lagi. Seketika sebuah ide gila tercetus di benak Kaisar Konstantinus, di mana dirinya langsung memerintahkan beberapa prajurit untuk mengambil artefak religius Kristiani dan meleburnya menjadi koin untuk membayar pasukan Giovanni. Hingga siapa sangka mata-mata Ottoman yang tengah berjaga melihat pasukan Venesia sudah datang mendekat untuk membantu Konstantinopel berperang. Mendengar hal itu, Sultan Mehmet pun sangat marah dan meminta para petingginya untuk mencari solusi akan hal ini. Seketika mereka pun terdiam sehingga membuat kemarahan Sultan Mehmet semakin memuncak. Bagaimana petinggi-petinggi kerajaan tak dapat berpikir dan memberikan solusi sedikit pun. Muak akan semua ini, Sultan Mehmet pun meminta mereka semua untuk pergi dari tempat ini. Sedangkan kini Kaisar Konstantinus terlihat begitu senang dengan berita kedatangan pasukan Venesia yang akan datang membantunya. Maka dari itu ia meminta Lukas dan bangsawan lainnya menyiapkan semua peralatan yang Giovanni butuhkan, karena mereka harus terus menahan Ottoman sampai pasukan Venesia benar-benar tiba. Hingga di malam harinya, Sultan Mehmet merasa terkejut setelah menerima sebuah surat di sana. Tak mau membuang-buang waktu, ia pun bergegas pergi ke lokasi yang telah ditentukan. Dan ternyata, Mara datang untuk memberitahu akan adanya bulan berdarah yang menjadi pertanda bukti ramalan atas hancurnya Konstantinopel. Dan maka dari itu, Mara pun menegaskan kepada Mehmet bahwa waktunya telah tiba dan dirinya akan kembali menemuinya di singgasana Konstantinopel. Seketika jiwa patriot Mehmet kembali bangkit dan bergegas kembali ke perkemahan untuk memberitahu pasukannya atas kabar baik ini. Mungkin di zaman kita, tanda-tanda seperti ini terlihat sebagai hal yang tidak mungkin. Namun, pada masa Sultan Mehmet, sebuah bulan berdarah menjadi pertanda yang baik. Bahkan hal itu semakin diperkuat dengan ramalan Konstantinopel yang akan hancur setelah peristiwa alam bulan berdarah terjadi. Bisa nyambung ya? Sehingga membuat Konstantinus mulai merasa sangat cemas. Dan setibanya di perkemahan, Mehmet pun berniat untuk menyampaikan berita baik ini. Namun, dapat kita lihat dengan jelas bahwa Halil Pasha masih saja kekeh dengan rencananya untuk gencatan senjata. Mehmet yang mulai geram mendengar hal itu pun meminta Halil untuk membuka mata akan peristiwa yang tengah terjadi dan menegaskan kepada semua pasukannya bahwa waktu mereka untuk meraih kemenangan sudah sangat dekat, hingga semangat pasukannya kembali bangkit di sana. Setelah beberapa hari berlalu, sejak peristiwa bulan berdarah terjadi, Halil Pasha pun kembali datang dan tetap meminta Mehmet untuk mengurungkan niatnya. Seketika Mehmet sangat marah karena merasa Halil Pasha selalu meragukan keputusannya, hingga tiba-tiba seorang prajurit datang meminta Mehmet keluar untuk melihat sesuatu yang ternyata gereja Konstantinopel menguap dan membuat semua penduduk di sana merasa sangat ketakutan. Ottoman Season 1 Episode 6. Kaisar Konstantinus dan para bangsawan Konstantinopel pun sangat cemas akan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan Lukas juga merasa bahwa Bunda Maria telah meninggalkan mereka dan menganggap ini semua menjadi tanda berakhirnya kejayaan Romawi. Mendengar hal itu, Giovanni pun berusaha meyakinkan Konstantinus bahwa semua belum berakhir karena mereka hanya perlu mempertahankan tembok untuk menunggu kedatangan armada Venesia yang akan membantu mereka memenangkan peperangan. Namun lagi dan lagi, Lukas malah mengajak
Kaisar pergi mengevakuasi diri sehingga Giovanni sempat tersulut emosi di sana. Seketika Kaisar pun meminta mereka diam sembari menegaskan bahwa dirinya hidup untuk mempertahankan Konstantinopel dan akan tetap bertahan walau apapun yang akan terjadi. Dengan itu Konstantinus langsung mengadakan pertemuan untuk menyusun strategi. Giovanni selaku juru tempur yang sudah melihat lapangan secara langsung sadar akan apa yang pihak Ottoman rencanakan. Maka dari itu ia meminta Lukas untuk memindahkan semua meriam ke tembok pertahanan bagian barat karena kemungkinan besar Ottoman akan menyerang habis-habisan di sana. Namun lagi-lagi perbedaan pendapat membuat suasana semakin tegang di mana Lukas merasa bahwa meriamnya harus tetap berada di Teluk Tanduk Emas dan bahkan juga menimpali Giovanni dengan kata-kata yang kasar sehingga membuatnya semakin marah di sana. Melihat hal itu, Konstantinus kembali menghentikan perselisihan mereka dan menegaskan kepada Giovanni bahwa dirinya akan mendapatkan apa yang ia inginkan demi kemenangan peperangan ini. Hingga perhatian mereka terpecah ketika seorang mata-mata yang dikirim untuk mencari informasi kedatangan armada Venesia telah kembali dan memberitahu bahwa tak ada sedikitpun tanda-tanda bantuan datang. Konstantinus benar-benar cemas, tak tahu harus berbuat apa lagi hingga ia pun datang mengunjungi patung Konstantin Agung, sang pendiri Konstantinopel, berharap dapat menemukan sebuah jawaban demi mengakhiri kekacauan ini. Di keesokan harinya, tepat pada tanggal 9 Mei tahun 1453, sebelum menjelang fajar, pasukan Ottoman benar-benar memborbardir tembok pertahanan seperti apa yang Giovanni katakan. Dengan itu, ia bergegas pergi menemui Therma untuk memintanya pergi, karena keselamatannya lah yang akan menjadi semangatnya dalam peperangan ini. Lupa Giovanni juga mulai mencairkan ketegangan semua prajuritnya karena saat ini mereka harus berjuang mati-matian mempertahankan tembok pertahanan. Bastards to hell! Sementara itu Mehmet yang keluar dari tenda mulai menyemangati semua pasukannya sebelum menyerang habis untuk merebut Konstantinopel. Dengan lantang Mehmet mengatakan bahwa 23 pasukan telah gugur demi mencapai titik ini. Banyak dari kita yang telah berjuang mati-matian untuk menguasainya. Maka dari itu mari kita buktikan firman Nabi untuk mengambil alih Konstantinopel dan memulai kehidupan yang baru. Seketika pasukan Ottoman pun kembali full senyum dan meneriakkan takbir bersama di sana. Begitu juga dengan Konstantinus yang terus menyemangati pasukannya untuk membalas perjuangan para leluhur yang telah mempertahankan wilayah ini lebih dari 1000 tahun. Namun jika memang Konstantinopel harus jatuh, ia benar-benar tak mau semua itu berjalan dengan mudah. Dan ia berharap semua prajurit mau bertempur sampai titik darah penghabisan bersamanya. Dengan itu semangat juang para prajurit pun kembali bangkit di tengah-tengah ketegangan ini. Dan seketika pasukan Ottoman mulai menabuh genderang perang dan Konstantinopel juga membunyikan lonceng sebagai tanda pertempuran akan segera berlangsung. Untuk itu Sultan Mehmet turun langsung ke lapangan memimpin jalannya penyerangan di mana dirinya membagi pasukan menjadi beberapa lapis dan mulai mengarahkan pasukan pertama untuk melakukan penyerangan. Aim! Seketika Giovanni pun langsung meminta semua pasukannya untuk menyerbu kedatangan mereka. Namun siapa sangka memang inilah yang Sultan Mehmet rencanakan. Karena dengan serangan yang bertubi-tubi sudah pasti akan membuat pasukan Giovanni kelelahan. Belum selesai menghadapi pasukan yang pertama, Mehmet langsung mengutus pasukan yang lebih terampil untuk turun langsung ke medan perang. Giovanni yang mulai cemas pun meminta pasukannya merubah meriam menjadi senapan untuk menghentikan pergerakan mereka hingga membuat prajurit Ottoman mulai berjatuhan di sana.
Bahkan pada saat itu Giovanni juga turun langsung ke medan pertempuran untuk memperlihatkan kepada semua orang atas apa yang dapat ia lakukan. Hingga setelah 4 jam pertempuran terjadi, Giovanni terbukti dapat membawa pasukannya mempertahankan tembok Konstantinopel. Menyadari hal itu, Halil Pasha meminta Sultan Mehmed untuk menarik pasukan dan menyusun ulang penyerangan karena posisi mereka mulai tertekan. Namun tentu, Sultan Mehmed tak akan mundur setelah pengorbanan-pengorbanan yang ia lakukan dan bahkan juga menegaskan kepada Halil Pasha agar tak lagi menghalangi atas usaha perebutan Konstantinopel ini. Maka dari itu, Sultan Mehmed langsung berorasi di hadapan pasukan Janissari atau pasukan terkuat Ottoman untuk berjuang sampai titik darah penghabisan bersamanya. Seketika semangat pasukan itu pun kembali bangkit dan bahkan Sultan Mehmed dengan gagah berani memimpin langsung pasukan ini dan... Momen dramatis sempat terjadi di mana Sultan Mehmed berhasil dijatuhkan hingga tak sadarkan diri. Seketika bayangan-bayangan masa lalu pun tergambar jelas dalam lamunannya. Bahkan Giovanni yang menyadari keadaan Sultan Mehmed saat ini juga langsung meminta pasukannya untuk melancarkan serangan. Untung saja, secara perlahan pahlawan kita berhasil bangkit melakukan perlawanan dan disusul dengan prajurit Janissari yang mulai berdatangan. Sultan! Dengan lelahnya pasukan Giovanni atas penyerangan sebelumnya ditambah kehebatan pasukan Janissari yang dipimpin Sultan Mehmed secara langsung benar-benar membuat Konstantinopel kalang kabut. Suasana Konstantinopel benar-benar mencekam dan Giovanni yang menyadari hal itu terus meminta pasukannya untuk menutup pintu gerbang. Namun sepertinya semua itu sudah terlambat karena pasukan Ottoman terus berdatangan menerobos pertahanan dan bahkan Giovanni yang berada di puncak tertinggi berhasil dijatuhkan. Salah satu prajurit yang melihatnya terluka pun langsung bergegas datang untuk membawanya pergi. Kaisar Konstantinus yang melihat hal itu pun berusaha memintanya untuk tetap bertahan karena hanya Giovanni lah yang menjadi harapan. Namun seperti apa yang kita lihat bahwa saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk mereka. Dengan mundurnya Giovanni, seluruh pasukan pun mulai berhamburan menyelamatkan diri dan tak butuh waktu lama bendera kebanggaan Ottoman mulai dikibarkan di sana. Konstantinus yang melihat hal itu pun benar-benar sadar bahwa kekaisaran Romawi telah hancur di masa jabatannya. Pada saat itu, Sprantis sempat mengajaknya pergi menyelamatkan diri. Namun Konstantinus menolak dan memilih tetap tinggal berperang bersama prajuritnya sampai titik darah penghabisan. Mendengar hal itu, Sprantis pun berniat untuk tetap tinggal. Namun Konstantinus memintanya segera pergi agar ada seseorang yang dapat menceritakan bagaimana keberanian bangsa Romawi dalam peperangan ini. Seketika, Konstantinus pun mulai turun ke medan pertempuran melawan prajurit Ottoman yang berdatangan. Bahkan dalam situasi mencekam ini, ia masih memegang erat pedoman bangsa Romawi di mana mereka lebih baik mati berdiri daripada harus hidup berlutut. Sampai akhirnya, Konstantinus tak lagi terlihat sampai saat ini. Sedangkan Giovanni mulai menaiki kapal untuk mencari tempat berlindung. Namun dengan lukanya yang sangat parah mengharuskan dirinya menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Seiring terbitnya matahari, Sultan Mehmed memasuki Konstantinopel menuju gereja terbesar dan menyatakan dirinya sebagai kaisar baru. Tentu pencapaian ini sangatlah luar biasa, mengingat di usianya yang baru menginjak 21 tahun sudah dapat menaklukkan kota terkuat pada zamannya, sehingga Sultan Mehmed dijuluki sebagai Al-Fatih atau Sang Penakluk. Tak lupa Sultan Mehmed juga mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul untuk dijadikan ibu kota Ottoman yang baru.
Sultan Mehmet benar-benar membuat kita takjub akan pencapaiannya saat ini karena selain Konstantinopel yang megah, ia juga berhasil menguasai tempat ini seperti apa yang sudah dihadiskan Nabi yang kita nantikan syafaatnya di Aumul Kiamat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah kebahagiaannya saat ini, Zaganos Pasha pun memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya, hingga Lokas pun datang menawarkan diri menjadi pengikut yang setia. Namun Sultan Mehmet sama sekali tak tertarik untuk bekerja sama dengan musuh, sehingga tanpa basa-basi lagi ia meminta prajurit untuk mengeksekusinya karena dia saja tidak setia sama Konstantinus, apalagi sama aku, ya kan? Tak berselang lama dari itu, ia juga memanggil Halil Pasha karena ternyata Sultan Mehmet telah mengetahui kedekatannya dengan Lukas, dan bahkan perlakuan-perlakuan kejam dan keraguan-keraguan yang selama ini Halil perlihatkan membuatnya semakin tak menyukai keberadaan Halil di hadapannya. Maka dari itu Sultan Mehmet pun meminta Zaganos Pasha untuk membawanya pergi menemui Lukas, yang berarti ya mungkin dipenggal juga bro, soalnya gak diperlihatkan sampai akhir. Hingga Mara ibu tiri yang baik pun datang memberi selamat atas keberhasilan Sultan Mehmet sembari menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. We begin. Rise of Empire Ottoman season 1 pun selesai. Ada season 2 kalau mau kita bahas, komen aja. Lanjut, oke? Okay? Kalau nggak lanjut ya udah. Kisah perjuangan Sultan Mehmet Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, di mana saking terkenalnya sejarah ini sampai dituliskan dalam sejarah Islam. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang pria yang baru berusia 21 tahun. Umurmu berapa, bro? Kalau umurmu di atas 21 belum bisa naklukin, ya kalah dong berarti. Film ini diambil dari sudut barat yang mungkin saja bersumber dari Separates, selaku sejarawan Romawi yang berhasil melarikan diri dari pertempuran. Mungkin saja ada film lain yang membahas kisah ini dari sudut pandang Islam. So, masih ada season kedua, dan jika ramai kita akan mencarikan filmnya untuk kalian. Oke, cukup sekian pertemuan kita dalam video kali ini. Semoga kalian puas dengan review-review sederhana yang kita sajikan. Dan apabila ada pengucapan kata yang salah, penyebutan tokoh ataupun alur yang sedikit melenceng, kami mohon maaf sebesar-besarnya. And see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf kalau ada suara anakku biasa lagi rewel itu. Makasih, bye-bye.